Halo, selamat siang guys. Apa kabar semua? Di siang hari yang cerah ini saya berada di terminal PT Lintas Sumatera guys. Tepatnya bus di jalan SM Amin guys ya, di pul ALS yang baru sebelah kiri. Enggak di pul yang lama ini. Ini guys. Pul ALS antar lintas Sumatera, Pekanbaru Medan, Jambi, Palembang, Lampung, Pulau Jawa guys. Di depan saya atau baru masuk ini bus ALS 297 guys. 297. Ini 1626 nampaknya guys ya. Baru nyampe. Ini mesinnya guys. Bodi jet bus 2 Adi Putro 297 guys. Unitnya guys ya. Eksekutif kelas ya. Seat 22 luar biasa. Keren guys gantengnya. Jet bus 2 plus. Ini bangku masih banyak kosong nih. 210. Ini dia guys ya, air suspension 1626. JB 2 ya guys. Baru nyampe guys di Pekanbaru. Ini tulang Sregar lagi perbaiki nih ya, tangga dua pintu. Wow, di pintunya ada stiker nih, Armada Darat Channel Lion Bogor Pagadang Official guys ya. Dan bisa, wow, luar biasa. Dia masih mulus, ganteng guys, mantap. HD, hard deck ya. Ini ada perbaikan sedikit guys ya, untuk krunya untuk perbaiki tangga ya. Kayaknya agak goyang. Nanti kita coba tanya guys, bus ALS-297 sama krunya. Kita coba masuk dulu guys ke ALS 297 guys, Medan Jakarta Eksekutif Plus guys ya. Wow, mewah banget guys. Ini ya guys ya. Gak sekilas guys untuk armada ALS 297 guys. Eksekutif Medan Jakarta. AC toilet ya, ini bangkunya guys. Mainnya guys, pangku warna mewah, warna coklat ya. Ini bagasi guys ya. TV ada dua nih, ini satu lagi guys. Ada 38 41 bangku guys paling belakang. Itu toiletnya di belakang guys ya, khusus hubung air. Tadi ada kru lagi tidur ya, tapi gak usah kita ganggu. Nih khusus hubung air kecil, tidak hubung air besar ya. Jalan tuh kru lagi ada tidur guys. Ini untuk toiletnya, ini tangga guys. Jadi kalau untuk ke Jakarta cukup nyaman guys ya, ALS 297 Executive Plus. Ini tulang Sregar ya, lagi bersih-bersih. Bersih-bersih lang? Iya, iya bro. Kalau dari Medan berapa ongkos lang ke Jakarta lang? Itu eksekutif. Kurang paham juga bro, baru ini. Baru-baru ini tulang ya? Iya. Aku ini baru
di enju alesin lang ya. Iya, bre. Nomor 26 guys. Katoran dulu guys. 97. Berarti tulangnya tadi belum begitu paham guys, tulang Sregernya karena baru naik ya. Mungkin jadi kena guys. Di alas 297. Namun untuk armada ya cukup sangat mewah dan bagus ya, dari seat, bangku dan juga interior sangat bagus ya. LS ini dari Medan ke Jakarta, ini lagi ngetem ya di Pekanbaru, di poolnya di jalan SM Amin. Hari ini Jakarta, di Putro. Ini suasananya di pool guys ya, di pool LS yang di Semamin, dua ruko guys. Ini tulang mandor, baru bangun nampaknya guys. Ada ruang tunggunya juga, ada pemakan atau mau istirahat bisa guys di sini. Nah, mau makan lanjut ke sini. Ini tempatnya 24 jam ya. Biasa. Ini lokasinya guys ya. Sepertinya lagi agak sepi ya penumpang dari Medan ya. Tadi saya ke dalam nggak begitu ramai ya, masih ada beberapa bangku, hanya beberapa bangku aja tadi yang terisi. Ini guys, di jalan SM Amin. Jadi bagi rekan-rekan yang mau bepergian ke daerah Jambi, Palembang, Lampung dan Pulau Jawa dari Pekanbaru, bisa langsung datang guys ya ke pool ALS Jalan SM Amin. Ini dia Jalan SM Amin guys, arah kedua. Jadi pesan tiket langsung ke sini bisa, dan yang mau ke Medan juga bisa langsung pesan tiket ke sini yang seat 28. Yes. Guys ya. Dan untuk hari ini guys, demikian guys liputan saya di loket LS ya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian guys yang tidak pas ya, saya mohon koreksi karena saya manusia, tidak luput dari kesalahan. Demikian liputan saya guys, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.